sudah sering itu Pak kejadian seperti itu. Itu kejadian itu mungkin ini yang keempat kali dari tak sekian tahun yang lalu. Jam 3:15 pagi hari, ini hari pagi hari. Kemudian jam 3:45, setengah empat itu muadzin yang bagian adzan datang. Terkejut yang sangat dengan melihat pintu terbuka. Kemudian menoleh ke barat, kotak amal sudah terbuka. Kemudian menoleh ke tempat kotak amal itu sudah pindah tempat, sehingga beliaunya karena ketakutan sendiri memberitahu nyonyanya datang ke rumah saya untuk itu. Kemudian saya keluar. Nah, dengan kejadian dan saya cross check ke lokasi, betul kejadian itu memang sudah diambil si pelaku. Bahkan pelakunya dua orang. Masalah uang yang ada di dalam kotak itu kurang lebih selama 5 bulan ditafsiri oleh panitia yang masjid, kurang lebihnya itu antara 400-500 ribu.